Inilah saatnya. Inilah saatnya. Melepas sepatu yang penuh kisah. Meletakkan ransel yang penuh masalah. Dan mandi. Mengusir rasa gerah. Menenangkan jiwa yang gelisah. Amarah dan duka menjadi jeladri dendam, bola-bola api tak terkendali yang membentur diri sendiri dan memperlemah perlawanan. Sebab seharusnya perlawanan membuahkan perbaikan, bukan sekadar menghancurkan. Inilah saatnya, meletakkan kelewang dan senapan, makan sayur urap, mengolah pencernaan, minum teh poci, menatap pohon-pohon dari jendela yang terbuka. Segala macam salah ucap bisa dibetulkan dan diterangkan, tetapi kalau senjata salah bicara, luka yang timbul panjang buntutnya. Dan bila akibatnya hilang nyawa, bagaimana akan membetulkannya? Inilah saatnya duduk bersama dan bicara, saling menghargai nyawa manusia. Sadar akan rekaman perbuatan di dalam buku kalbu dan ingatan alam akhirat. Ahimsa, tanpa kekerasan menjaga martabat bersama. Anekanta, memahami dan menghayati keanekaan dalam kehidupan bagaikan keanekaan di dalam alam. Menerima hidup bersama dengan golongan-golongan yang berbeda, lalu duduk berunding, tidak untuk berseragam, tetapi untuk membuat agenda bersama. Aparigraha, masing-masing pihak menanggalkan pakaian, menanggalkan lencana golongan, lalu duduk bersama. Masing-masing pihak hanya memihak kepada kebenaran. Inilah saatnya menyadari keindahan kupu-kupu berterbangan, bunga-bunga di padang belantara, lembutnya daging susu ibu dan para cucu masa depan, membaca buku sejarah. Mencari ilham. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Ya, saudara-saudaraku. Inilah saatnya bagi kita. Di antara tiga gunung memeluk rembulan. Wes Rendra dalam buku Doa Untuk Anak Cucu.